Berbagai cara dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, seperti halnya yang dilakukan puluhan orang tua siswa SD dari salah satu sekolah dasar di Surabaya. Dengan berkostum layaknya anak SD, para orang tua ini memeriahkan HUT Republik Indonesia dengan mengikuti berbagai lomba tradisional yang digelar dari pihak sekolah sang anak. Meskipun menggunakan kostum anak SD, mereka tampak percaya diri ketika mengikuti perlombaan. Bahkan terlihat lucu bagi para penonton yang menontonnya, lantaran dandanan mereka seperti anak SD pada umumnya. Tidak hanya peserta lomba saja yang memakai kostum anak SD, panitia acara pun tidak mau kalah dengan para peserta. Lantaran terdapat beberapa panitia yang juga menggunakan kostum unik layaknya anak SD. Kita mengingat masa lalu, Mas J. Ya, hanya untuk heboh, J. Supaya kita tetap semangat kita itu, meskipun kita sudah dewasa, kita tetap semangat seperti anak-anak SD yang semangat dalam menyambut kemerdekaan RI yang ke-77. Supaya berasa bahwa anak SD itu bisa ceria, kompak, gesit, sekaligus juga ini pengen mengulang masa lalu jadi anak SD. Kita mau kasih contoh buat anak-anak bahwa anak SD itu harus sehat, ceria, angkas. Agung Dharma, Surabaya TV.